Udah sayang, udah nak, udah. Ini. Iya sayang. Udah Indah sabar ya. Iya Bunda, udah ninggalin Indah. Mimi udah pergi. Sekarang Indah gak punya siapa-siapa lagi. Udah. Indah sama Ilham jangan nangis terus. Kan ada ibu. Ya. Tapi kan Indah sayang banget sama Mimi. Enggak mau kehilangan Mimi. Iya, Butari tahu. Ada Butari yang akan nemenin Indah sama Kak Ilham. Ya. Berdoa terus untuk Mimi ya. Kenapa lu ninggalin gua secepat ini, Nak? Padahal gua baru bisa nyenengin lu sekarang. Kita harus tenang, Om. Kita harus ikhlas. Kasihan Tante Zainab, Om. Nanti arwahnya Tante Zainab malah sedih ngeliatin kayak gini. Kita biarkan aja, Om, supaya Tante Zainab tenang di sana. Gua belum sempat jadi suami yang baik buat Tante lu. Ilham yakin, Om. Tante Zainab pasti senang banget, Om, sama Om. Karena cuma Om saja, Om, yang bisa bikin Tante Zainab ketawa, Om. Gua harus kuat, ya. Ya, Om. Om, tadi sebelum Tante Zainab meninggal, Tante Zainab bicara sama Ilham. Kayaknya itu amanat terakhir dari Tante Zainab, Om. Emang Tante Zainab ngomong apa sama kamu? Ngomong tentang ibu, Om. Maksudnya? Ilham juga nggak tahu, Om. Tapi Tante Zainab udah keburu meninggal sebelum ceritain tentang ibu. Apa jangan-jangan Zainab mau bilang jujur sama Ilham kalau Mira itu masih hidup? Ayah cuma takut aja, Bang, kalau Mira tahu kalau ayah yang ngumpetin anaknya. Ntar dia jadi benci sama ayah, Bang. Emang lu udah tahu kalau Mira ketemu? Udah, Bang. Makanya kan waktu itu ayah habis terima telepon dia, ayah shock. Ayah jatuh pingsan kan, Bang? Jujur, Bang, ayah itu sebenarnya pingin banget ngasih tahu soal ini ke Mira. Karena saya takut, Bang, saya kagak ada umur lagi. Wah, lu ngomong lu makin ngaco aja lu, Nak. Jangan ngomong gitu, ngapa lu? Zainab pasti udah punya firasat. Makanya Zainab pengen balikin Ilham sama Indah ke Mira. Sebentar ya. Ibu ada yang mau diomongin sama Pipi Jarwo ya. Maaf Pak Jarwo. Saya rasa sebaiknya jenazah Bu Zainab dibawa pulang sekarang agar bisa segera disolatkan. Indah.